Alright guysku, welcome back with me di channel YouTubeku Nafil Mungil ya guys ya. Hari ini aku mau bikin konten sesuai request kalian karena banyak banget yang request, Mas mau bikin konten dapur Minggu Mas Dika, dapur Minggu Mas Dika. Oke, kali ini aku mau bikin konten dapur Minggu Mas Dika. Ini aku sekarang lagi ada di rumahnya Farok. Aku mau OTW dulu ke rumah Mas Dika. Nunggu penjemputan ojek online ya guys ya. Terus kita intip-intip di dapur Mas Dika, nanti aku bakalan vlog di sana. Pokok kalian tunggu terus. Aku mau OTW dulu. Assalamualaikum. Oke guys, ini aku udah nyampe di Mas Dika. Sekarang kita tanya mau bikin apa ya guys ya. Minggu ini dapur dapur masih diminta sama Mas. Dapur pagi. Dapur Minggu Dika BJ mau dapur, bikin apa nih? Dapur Minggu kekayaan. Dapur Minggu kekayaan. Oke, mau bikin apa Mas? Mau bikin tumis sayur. Aku pokoknya diarani capcay mau. Kenapa? Ya sekarang aku tahu aku sing masak. Oke. Okay. Masih kita jengi lodeh kok. Tumis sayur sama ati ampela kecap puyuh. Ati ampela kecap puyuh. Sebenarnya aku mau males masak-masak. Terus demi follower dan viewer. Ditagi terus Amir. Ditagi terus akhirnya aku dihutang berminggu. Gua kenal lah kerjis kilo situ-situ tak guntingi. Berarti eseng-eseng tempe tahu gak sido. Diganti ini tumis sayur sama lho nek aku ngotoki kerja situ-situ. Wis pirang jam iki? Pirang menit iki? Kok gak garap endorse apa wis gak oleh duit piro? Iya. Ini iki demi arek. Iya, demi arek. Sampai sih diprotes saya masakane kurang ini masak. Oh, ini guys telur puyuhnya udah digodok ya guys ya. Terus ini ampela atinya, wah mantap ini. Kalian ampelannya itu impor itu. Impor. Itu California. California. Itu aku tinggal sesuatu ya, itu kan tadi sampean tuh. Apa? Ya itu bikin apa? Manis-manis tuh guys, puding. Puding. Iya itu kan tadi sampean tuh loh. Iya. Bayangkan betapa istimewanya di dunia. Saiki sampean kok seneng gawe puding sih Mas? Ya karena buat manis-manisnya kok seneng gawe puding. Lho, ya akeh sih tidak gawe es. Heeh. Kalau puding kan mereka entek bisa dipangan sama info. Oh, bisa disimpan mana lah intinya kayak gitu ya. Lah koyo roti-roti aku gak seneng. Lah ini terus rotine gawe apa Mas? Ya puding. Iki opo iki Mas? Nggih. Bawang. Itu jamur. Oh jamur. Itu sembarang jamur. Bukan sembarang jamur. Oh memang jamur itu ya. Awet nom. Kutik so genok. Rai raso mulus. Roto. Roto gak ono. Moto gak ono. Roto. Lo kan brokoli ini dikum ambil banyu garam biar gak ada ulatnya. Tapi ketok kan kena ular nih. Kelihatan. Kalau aku tuh kue sing berkualitas. Berkualitas. Impor kabeh berarti. Segel iku. Segel. Garansi 1 tahun. Ice box. Tadi sayur-sayur yang tak gunakan ini segel ice box. Ini aku mau membuat ini dulu ya guys. Sambil menunggu
Jadi kalian kalau pengen lihat konten dalam konten di Oneku. Ya, ya. Konten ya. Ya. Tapi kan kurang detail ya. Detailnya nuk gion-gion ini maksudnya di gini rek. Ya, di kono kan full masak di Mas Dika aku. Iki behind the scene. Ah, pengenane nyoper ya, nyoper sesuatu ini ya. Nyoper itu Mas. Gitu loh. Iya. Menghaluskan ya. Oh iya. Kalau iso itu loh ya. Iso wis tak halus no. Kok latihnya orang tak ancep no. Terus tadi ini. Lah, mak mau nyetok berarti. Iya. Ayo enggak. Ini aku juga mau ngonten ya Bolo. Ini mau bikin apa dulu Mas? Ini mau bikin puding roti. Mau bikin puding roti. Ini bahan-bahan untuk pudingnya guys. Roti, keju, susu. Ini guys. Mau ngonten dulu guys. Ciro. Belum. Harus estetik guys. Ciro. Roti tawar. Dikasih keju krim yang keju oles dulu rek satu yo keju yo. Kenapa Mas Dika satu biar creamy dan ngeju pol. Rasanya enak sekali. Ditambahin pakai agar-agar yang warna putih. Agar-agarnya aku pakai anu ya. 1,5 karena ada 2 kok kosong. Terus ditambahin susu UHT murni. Bu murni buka wis pokoke susu UHT rek ya cocok di komen aku wedi soalnya saya iki ngomong salah wis. Dulu itu kudu susu iki ngene-ngene lah sik. Pelan-pelan ya. Di anu dulu. Saono isi sak mesti. Ya weh jano Mek ngotong mas? Iya turun wis bisa dikorek di beda pangannya be? Kau ingin nani ngomong gak seneng keju, saya seneng keju ini kau nih sopo, gak tau ini kira mulai, ayo guys ya Tione enggak ini loh si roto api ini lah si belum si ciro chopper ya guysku di chopper sampai alis semua bahan ini. Kita intip dulu. Nah, sampai halus kayak gini ya. Sampai halus kayak gini, bentar lagi kita rebus. Lanjut intip ini. Guys, ini barusan tak rubah ya. Untuk susunya aku bikin 1 liter dan untuk agar-agarnya tak bikin 2 bungkus. Kita tambahin gula. Gula enggak kakean, Mas? Enggak. Soalnya kalau gulanya kedikitan asin jadinya. Kan pakai kejunya full. Sampai umap, nanti kalau udah umap ditaruh cetakan. Gue yang kata yang gaya puding ala Mas Dika ya guys ya. Wis iku resep-resep lek delok jadi skip ya rek yo. Jaluk tolong aku. Ya. Ono kan? Ini kan ngomong genyok. Aku kan lelek dulu. Aku kan gak mau cek. Kalau tiba-tiba ini gak memperkosa arah gak berenang aku. Iya. Bikin aku gak mau nelek. Aku gak mau. Tutur katamu itu loh mesti. Tutur katamu. Tutur katamu yang indah dan mempesona. Ayo, situ. Ayo, coba ngomong ini. Dia malah ngepo ya di chopper aja. Iku ngawur di sini. Dimasak sak kulit-kulite ngono sekali-sekali. Ya apa Mas wong sik panas. Kok sono dicekel banyune. Nah ini tips biar enggak bocor anu murek. Nek panas ora di anu apa? Sama air. Iki lek ben jaman cilik digawe jujuan rek. Iya untuk kuwi sapa yang kuat. Iya. Nek melengkon ndok manuk.
Lho, ki manuk perkoko. Iya. Pola tiwan jan. Ini cantik-cantik, guys. LAP itu kan tergantung pola pikir kita sendiri. Ya. Betul sekali. Wahyu-wahyu ngono yo. Gen digawe gacu lek ngene iki. Ono sing bendes ta, Mi? Kita kuliti dulu guys ya. Ah ini guys ya. Kita mau prepare dulu. Biasanya kan Mas Dika aku lah guys story. Let's go. Berarti wis mulai untuk memasak ya guys ya. Seru jeng koyo. Opo sih? Mati seru iki kok makane tebu. Opo? Kayak omongan sawah. Oh, omongan sawah iki. Lah iki, Re. Opo? Wah, oh iya lali ya Allah. Opo Ibu? Lawan Cik Anies berarti kan itu ujianmu. Aku kan yang pencet ya, sampein yo. Nggak pencet bah. Aku nih ngerokok lah kok. Apa mas? Ya aku sih nyolong lah ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Ini yang kurang apa mas? Bumbu-bumbu mas? Apa harus ready semua? Ini ya? Oh kok, coba di sebelah ini, di sebelah. Kira-kira Oh, kurang lagi. Wah, miris pulau yang kental kan tinggal. Kopo apa yang masakan pun. Iki lorek sing mahal iku iki lorek. Totoan estetik iki lorek. Iya sumpah. Sampai oh kena sih makan tak rap nolak. Masak barang. Pulau kau mau pindah ini. Coba. Coba. Anak kau pindah ini. Terus nek kon mangan pangan pasangan zaman ngono to kan. Pas makanan. Lah timbang gak apa masak gak usah mangan ngono. Iya, kurang enak opo ae. Delek nek mangan raup no. Raup no. Jadi masih jadi jadwal live mulai Senin sampai Minggu gak ono ngasih wo iki. Ha ono wis. Ada pun teh. Ada pun maneh. Aku ada yang tuh bodoh maksudku. Maksudnya pas aku dibutuh putih-putih ini. Iya. Ya, mas, mas. Iya, itu mas gede ku. Kalau kalau itu tak bodoh. Babe ku apa apa? Oh. 6 tambah 6, nemen. Iya. Nek nang cek perfect ku lho. Nemen Mbak. Ampun ah wis. Masalah kak. Balik. Masalah ada iki lho. Mbok yo gak popo, ono sing biru, gak harus putih tapi gak sadang. Oh yo gak melok kontes. Lah terus mas. Oh gak kontes, iya bener banget untuk kontes. Ya, tapi kan kopi, ini jenisnya plating. Sehingga raya mahal itu sehingga raya suwe. Kudu masak ini. Bayangin aku buka warung, buka warung. Terus nanti masak ini. Dipakai ini aja pembeli. Nonton-nonton ini kalau sehingga suwe. Ya aku ya buka warung tapi buka warung. Harus estetik dulu. Ya enggak, buka warung. Masakan di KBC, dapur Mama Welang. Buka warung ya. Tapi dodolnya bersih merong kilo. Wih. Jadi ya wis kok. Entar ya wis kudu mulih kok. Mulih kok. Gak ngurus. Meni nang nang den. Terus menu random iki apa ya ati ya. Dadi lek ya lek 2 kilo gawe wong piro, Mas? Ya wis iku sensasi lho. Sensasi iya lho. Sensasi ya namanya. Tapi koyo ih, meni apa ya? Meni apa ya? Anu apa kejutan berarti. Ya. Waduh, ini minggu masak, minggu kok ae ngono. Wis masak aku dhewe, dodole kok di Alphard. Murid buka iya iya asik kono nemen yo kan iki kok anu opo bedake sing ngono kan kita iki jenenge sosis sosis apa ba sosis sapi serba sosis iki biro ini suita itu wow iya wis 128 yo oh gak tuku sing suita 7 ah oh iki lho. Penataan itu harus sesuai ya guys ya, karena dia itu vertigo. Kalian tahu vertigo? Zodiak vertigo itu harus perfeksionis. Harus perfect. Oh, masa lagi di bajet lo titik lo? Oh jangan. Bajet lo titik ini lo, mau aku lihat. Oh, iya cuklah. Kecil. Padahal ingin ane orang minda kelas lo bayo. Puding lo enak ya? Sing ingin ane lo. Ngono ae wis. Iya, pindah kelas iku. Mek tambah es batu. Ya anjen aku salah be. Kali pindah kelas itu tambah es batu. Ayo, makane iku kan jenenge wis ukurane gerake beda. Ini lho iki kok digawe, Mas. Hah? Iki. Lho iku kae fla. Kak mati fla wis nemu cangkeme. Iku jenenge kan takon lho iya. Fla, fla, ro enggak fla. Iya, ro sing iku sih. Kaya saus itu saya langsung buat di yes.
Ya Allah, Mas, mbok wis, Mas. Sik kurang apik ya opo sih sing gak karepe sampean iki? Wis gak endang guys, story let's cook dulu lho aku ya. Sudah. Let's cook. Si paling rapi. Ini apa? Ngomong lho. Enggak melok voltes ayo. Ada yang beda situ lho, Pak. Ya Allah, mau. Lalu langsung gak bos, ada ya? Oh, ini gak dipakai karena nanggung si cici yang biru. Dan biru dia loro. Itu, jadi ini. Iya. Oh, alah. Aku biasanya gak boleh, aku mau membaik, tak ambil air. Ambil apa? Kondisional. Ini kameramennya gue juga apa-apa? Apa-apa, Mas, kan kat mau kasih kata aku ngompet. Gak, kan aku suka kono. Jadi kita menang ini, odolmu lu, telung ulang gak kalong aja apa? Masa, Mas? Gak kalong. Pembahasan kan kamu siwak kayak apa lu? Ya enggak, gak aku gak tau ini, sumpah nyala pun. Odol pep sodeng gitu ya? Iya. Tak tekok no. Segede ulang? Iya, gak kalong telung ulang. Telung ulang, Mas? Mandek-mandek apa no. Mereka lelak si katol ini odolnya kok ambung ini dikain ya iya wis pas api, wis api ini let's cooknya harus mulai let's cook kita mau dimulai bisa estetik kan? Iya, bisa estetik kurang si jidak ini kosong sedang dicekrek si kurang si jidak yang kosong ini bahannya daun-daunan ya. Oke, kita seri let's cook yo. Kurang satu itu mas, di siapa? Ini lho enak ini. Iku bawang bombay. Bawang Thailand ya, Pak. Oh, bawang Thailand. Beda. 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 Cek ni so situ lah. Tiga rombok. Tiga rombok. Lalu masa tu mau borok. Oh, pemanis yang ada dipindah mas. Astagfirullahaladzim. Jar. Bagus bener. Oh, cabenya. Ini jadi tiga satu. Posisi tadi. Lagi online. Jadi kabi pancing. Angin ini gede. Ya, paham. Terus yang 1-0 maksudnya di daun di seri. Oke. Daun. Udah apa? Salam. Siri. Siri tadi mangan ya sing sebarang gak keputihan. Siri. Oh, salam. Salam iki, Dek. Salam. Berarti dur oma sing jenenge Pak Salam itu. Termasuk godong. Termasuk godong-godongan ya, Dek. Rek ojo ngomong, emane dibuat wis salah. Murah. Mosok kok ngomong ngono ya, Mas? Murah kok godong salam. Ini nek 3000. Oh, 3000 lah ngono. 3000. Di pasar ta, Mbak? Saom yo. Paling 3000. Kadang aku tak aku lek godong salam gak ono yo gawe masak langsung yo. Heeh. Tak ambil godong anu. Telor. Godong tawas asine. Godong tawas. Terus lek nah ini mulai angga sampai ke garing ini nanti kok kemarau ini nah ini telung di pasar ini telung ewe yang mending ini di pasar oh ya mulai di pasar bayar telung ewe wake deh ini lah di pasar sana oh mas soalnya deh ini kan di pasar gak belonjo lah mau dulu ibu kok aku yang sekelilingan ya aku hanya nyepik katanya dulu ibu kok mau dasar-dasaran iya mau wih sampai iso yo angga yo pikirane seburuk itu kotor kotor banget ngono lho iku nggae wong pasar ngene kok kate blonjo iso ngokop lho di pas wae di ngene iki langgane mau ditoro ono ono ora iki yo ngono koyo disrempet-srempet ngono kan lek mlaku koyo bu ono harus bu kalian kalau melihat story Mas Dika let's cook ya iku sekati masak kan ya iki seribet itu guys jadi harus dipadakno dhisik iki misale lek ono siji mang gak digawe dadi ono kudu ono loro dadi ono koncone ngono lho terus iki lho senada kalian tahu iki ada di ganti yang balak-balik
iki dhek kayak gini, iki dhek kayak gini, dhek kayak gini. Yo. Kayak gini guys ya. Mari kita gawe story let's go. Yo, iki minyak goreng harus estetik. 6 tambah 6. Iya, 6 tambah 6. 6 men, Mas. Daun siri. Siri. Di mana kalau siri asli? Ya enggak ya? Oh, ngarep nih, kosong iya? Tapi di babat kabel kok, Mas. Pinginannya mari di geraji. Yo. Yo. Di mesin rumput itu. Yo. Tak yo. Apa sih, Mas? Harus yo perfect itu yo. Melok vertigo yo. Aduh. Ya Allah. Sabar. Aku Virgo yo gak ngono banget kok. Soalnya Virgo mulai yo. Virgo Agustus. Virgo mulai yo. Agustus. Iya Virgo Agustus. Virgo September. Guys, kalian ada enggak yang di sini Virgo September kayak Mas Dika? Maksudnya aku hiperaktif. Enggak mau yang kelihatannya koyo kurang titik ae, harus perfeksionis ngono. Nanti kalian tulis di komentar yo rek yo. Apa podo apa enggak ngono lho maksudku iku. Kowe eh renang Mas Dika iki. Masalah gak podo titik ngono wis ruame masalahe. Lho. Wis ku apik kan Mas. Ayo guys, sorry let's go. Iku sing ditanti wong-wong iku let's go iki lho. Oke. Jam di jam. Waka waka Aku mau masak ati ampela. Let's go. Kalau para salah saja. Saus tiram. Kita ni cangkemmu kok yo. Tak ono. Tiram kau be? Hah? Ini kecap. Oh iya saus tiram. Ayo. Ayo. Oke ya. Let's go. Let's go. Allah berik miring lho, Rek. Ndel asli, Mas. Oke, let's go. Aku lek paling sering story pas let's go gitu, Rek. Karena estetiknya dapat aja nih, anjay. Api bagus. Terus mari kita tapi apa Mas? Langsung masak Mas. Ya. Ini tinggal masaknya aja. Ya, Ci. Oke, aku mau bikin tumis sayur ya, bukan capcay, tapi aku nyaranin tumis sayur Ciro. Oke, untuk bahan-bahannya aku jelasin semua karena aku bikin dua masakan yaitu ati ampela, telur puyuh, kecap dan tumis sayur. Ada telur puyuh, cabai besar merah, cabai rawit, cabai hijau, daun bawang, ada jamur, daun jeruk, daun salam serai, ada sosis sapi, ada bawang merah, bawang putih, ada miri dan jahe, ada jeruk sambal, ada tomat, ada baby corn alias bayi jagung, wortel, kercis, brokoli hijau, ada ati ayam, ampela ayam, bawang bombay. Loh, wis ya, ini untuk bahan-bahannya. Sampun jelas? Sampun. Enggak ngomongin bakal sebut apa kok masih salah nono lu kau. Ya biasa mas. Eh konsing tengen dos tiga biji aku dulu ini. Telung jam. Eh telung ini. Telung ini. Walulah saya. Rong polo ewu. Roli ku rewu. Real. Real. Kau endor satu sewu orang. Real. Real. Pulu pasar. Ayo. Tiki apa sih mas? Iya kan? Oh, ini godok dhisik iki koyoke. Apa yang harus digodok dulu? Ya panas, Mas. Enggak. Ya harus kita godok dulu. Ya. Ada apa? Yuk, harus sapi aji. Oke, pertama-tama kita rebus dulu ati ampelanya. Ini ati ampela ayam. Bukan ati ampela lain-lain ya. Ati ampela ayam yang sudah dicuci bersih. Kita rebus dulu. Nah, biar nanti baunya wangi, kita masukkan serai yang sudah digeprek. Gak apa-apa, buahnya gak apa-apa. Terus ada daun salam. Ya. Nah, daun salam. Habis itu ada daun jeruk.
biar nggak amis, biar wangi, mantap ini. Nah, paling nggak 20 menitan lah. Oh, harus digodok sih mas yo. Yo, itu cara biasa. Oh, tak kira aku mau langsung kata kau tinggal apa? Gay oseng itu ngono iku. Ini nunggu 20 menit. Oke, kita bentar lagi sambil nunggu itu kita tumis-tumis dulu yuk. Ayo. Bahan untuk tumis-tumisnya tuh mudah banget. Ya, yang pertama kita butuhkan adalah chopper. Chopper, chop, chop. Per per. Butuh chopper lagi. Ya, butuh chopper. Kenapa enggak dianu, Mas? Enggak dihalusin, Bik. Kan biasanya kan seneng ambek. Ngorai chopper. Yo. Kan sama biasanya seneng ambek itu di gulek dewe. Lek ngorai chopper juga wing. Heeh. Yo. Kok kate ribet-ribet tiap kali chopper ya? Iya. Wing. Dicus. Anjen mek ngrutuk Mas anjen gini. Maksud mek di snack tentang ngono tok ta? Iya. Enggak sih kok blender. Wis, mari kan. Ini jikan kita pinggir aja. Iya. Terus di komen, gak api ngono ku Mas Dikang ini ya, Mas. Aru, eru. Bantu. Ya, ini orang-orang situ pada dia anu ae. Apa? Aja di komentar. Iya. Maksudnya ngomong gini kok ya gak iso dulu Mas Fil. Menerima arti perbedaan. Ngomong itu kan jalan yang berbeda. Betul sekali. Iya, jalan yang berbeda. Angin mulai manglo. Angin ket manglo angin. Bawang putih. Heeh. Jano wis kontenmu sampai 20 jam. Rong dino babal wis. Bawang putih lagi. Chopper gimana Mas bahaya. Bawang putih, bawang merah yang harus dicopper. Pokoknya jangan ndok puyuh. Ndok puyuh dicopper, enggak di ndok bonor. Iku tak keren apa saking anu Mas? Mix and match. Mix and match. Ya, video nopo. Kesalahan bagian video, Pak. Oke. Kasih dulu. Berarti gak harus harus banget Mas? Enggak. Sing sok ngrongkol-ngrongkoli lah. Yes, 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 itu dia. Itu dia. Makanya Dek, aku tuh becong pertibae. Terus lapo gara gegep biyen. Lah terus iya kan tuanya ngono. Iya. Kan bodoh ya aku ya. Ini nemen sih karo. Yo karo. Cuma aku gak yakin chopper gak ya. Kan ada yo chopper. Bang Bombay di Cawan kenapa Mas lek masak kok mesti ono bawang bombay? Super kan to masak ame. Tapi sering. Padahal kan maksudnya dek wong liya kadang enggak ada bawang bombay, tapi sampean ono bawang bombay. Bawang bombay mah. Oh gitu. Bawang bombay itu mahal, terus rasanya manis. Iya, jadi bawang bombay itu buku kudu sing pokok lho, kudu sing harus ono. Opsional. Opsional. Opsional the cook in the horse. Opsional let's go. Let's go. Jadi bawang bombay itu opsional, enggak semua harus pakai bawang bombay. Bawang bombay. Iya, paham. Terus ini karena kita kebanyakan ngomong, sampai lali. Apa? Sayur ya, ini sih yang aku dimakan gede-gede ini ya. Apa sih? Ya apa sih enggak? Oh, nanti makan wortel Ayo ngono. Ini namanya apa? Kercis. Kercis. Mana mana ngomong kercis mana? Apa? Baby born. Oh, baby corn. Oh, baby corn. Ini sih lucu. Baby corn ini adalah jagung bayi. Jagung bayi. Anak jagung gede. Anak jagung gede, iya anak jagung. Ini namanya, kalian tahu ini apa namanya? Witringin. Broccoli. Oh iya, enak deh miris yang ini deh. Lah terus? Kayaknya kan bundar-bundar ya enggak ya? Ini sekat kayu. Ya, sekarang yang bundar-bundar kok jangan sop itu mas.
Iya, terus buang lah. Tak jusain bu. Dicus. Tak jusai. Jus wortel. Buat mata itu biar bagus ya guys. Buang buang. Buangnya buang buang. Buang galau. Awas mas tangan sama mas. Rio. Tapi cukup wortel dua mas. Aku kan nggak pelonjong mesti seper. Kalau seper. Kalau ikut. Lalu kan di press, lalu spare. Aku roh, kalau lagi orang gagal, aku duit spare. Lalu itu kan enggak di press wes. Lalu itu goreng tempe, lalu itu dihitung sama Oma Umpiro. Sama Oma Umpiro. Iya, kamu sih makan kalau mata itu pakai apa? Petang iris itu sih. Kamu mah wajib mana nih? Saya nggak dipacar, aku mesti ngawi. Gak bisa ya? Ya Allah. Eh, putus deh ya. Mana-mana. Jiko itu ternyata udah donat Jiko itu juga kamu nyalain gak terlalu Jiko ya balik kan gak itu nang payung jarum bakar di total sih iya apa balik no dek itu kamu sebenarnya dek itu gak medit sih ini akuntansi ya dek oh invoice invoice dek itu nomen dek mana ya pacarnya gak tau ngasih buka nomen dek itu jadi setiap waktu pengeluaran langsung catat mas tidak putus. Ah, maksudnya kan Casper putus. Tadi pas putus, kon mari gini rumah bel. Kan ngene iki dhewe putus ya, gantek no oli pacare. Ditagi, ditagi. Duwe oli. Lah kok dhewe jumpa ibaru. Lah enggak kaya iro mani jawab ae. Lah mantane lak kaya ra bisa. Ngono Mas yo. Ya iku. Tisu-tisu mertesa iku diitung. Tisu tesa iku ono pingin ya. Diitung. Aman gak iki? Oh. Pasti perfeksionis bisa mas. Hah? Perfeksionis bisa. Korek sih. Korek lebih tepatnya gitu perfeksionis. Korek. Perfeksionis korek loh. Jadi Pak Panji situ itu masak sih di sini malah menurutmu. Yang lama dulu. Panji kok situ loro. Duh. Sing anyar lu. Teflon nih. Masak oh. Mas, masak di sini lagi. Masak sing anu sih ay. Gulu. Capcay lu. Sayur sih ay lo. Ya. Ngomong capcay mas iya bakal gak terima yo kan yo saruku is capcay wis gak terima sak lewat lo capcay ku ono kecap aneh mas saus inggris apa? Oh? Saus inggris jepang kecap jepang nah itu lah ini mas ono maize nah itu capcay kan tumis masa ono deg-degan capcay ono 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 bisa ono tapi mulai kok gak bisa ngecak minta ya kok gak apa-apa oh iya mulai kok udah ngecak minta ya tapi yo tapi api lagi manis timbang todong ini juga kadang sampe mak aku komen rek mesti kan plek masak sak mono sopo sing mangan ngono lho tapi kok ya ono ae sing mangan mesti ngundang-undang kayak nang wong-wong nang arek-arek ngono itu rene ora aku masak ngono koyo iki tak bawa nama Arto kata ya tapi sing sering di bawa nama Arto oh bu, di kek no ya bengi diring kesan gak sia di dewek nama kaya iga-iga itu tadi dewek itu akhirnya siapa sih ngiring kes? Dewek gak sia gudu arah-arek ya sambil mak mak sia sih mak aku mesti komen mas jika harus masak-masak ini masak cek ake ini jadi is harap-harap ya masak iya anjing wong delok ya wake masak iki. Kayak perlu lho lek masak. Salah masak enak-enak pikir Mak Sia. Ki dari kon. Terus ya kate kate di onyo iki mana Mas? Enggak, kan ya. Wis tak potong-potong. Lah iya. Pian babe iki nek gak salah tau kerja nih Depot Nasgor Fuyung Hendi ngono lho. Andalane dek lu fuyung hemat kosong nih, kau gak kupu enak lagi lagi. Fuyung hemat kosong, mau fuyung hemat kosong. Hari mbak, aku apa lu? Kau andalane dek. Kudu. Apa? Pak hati ya. Gua, kalau kau fuyung dek. Dek sama wet, lek dek. Fuyung hemat paling enak di tonggo ya. Kalau ki. Lek aku paling seneng dek. Untuk apa ini? Dek. Jadi pun dek sukun dek cedek orang orang aku jengi Brian. Mus total gak tau sukun bang biru. Mergan aku be. Ro apa? Gak ro aku. Sing di kampung enak di Fuyung. Nek sing sampean dudu iku sing di iku. Ngarepe kelurahan sukun ae. Iya sing di jero iku. Iya iku. Iku.
Ya iya iku. Omah Brian kan mergan tuh. Senyum weh lho ya. Gak kuatir. Ya arep. Ya HP ku mang lali katanya. Oke, ini dulu kalau kita mati, sumpah dulu. Masaknya dulu prosesnya yang supaya iya? Iya dulu lagi prosesnya di godok kok goreng mas? Sing dulu masaknya kok, itu apa? Amper lain? Goreng goreng kan iya? Goreng, gua rasanya wis dijamin wis gak iya nemu ya ngono? Waduh karena aku suka amper lain guys rasanya tuh pasti manis, gurih, waduh Fian, enak yang ngasih ya, kalau ya. Abisnya gak ngerti syuting ini pinginannya mati, lo lambi gitu ya oh, oh. Tadi, kamu kita diusir oh, 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 kok kan minggat apa, apa ya? Fian itu lah tau lah ngerasa no apa? Fian itu lah tau lah, ngerasa no apa sih? Rempeloy babi ayam kecap, ya. Kainanku pengen oh, isi pinginannya mari syuting, ngibungi sama gabus kan tau lah ngerasa no ayam kecap kainanku ya. Wena um oh iya iya terus jari Mak Sia masak ayam kecap dikainya lah ini dia gak masak, bukan dikasih ayam, dia masak dikasih oma dimasak lo ayam kecap gak dipangan bumbuin aneh om, ini titik kok ini gak tau kan coba tuh kan, mel of andi kan jadi dan cen bumbunya orang kampung di padahal sama babi gak pelit cen bumbunya Mak Sia soalnya one to cook let's go one to cook let's go gak Mak Sia nek tuku berambang rong ewu katanya jaluk kroso. Iya, kroso. Kroso mas. Iya iya mas. Karena itu kan, ya itu. Spare, ambil. Diakai lanjut menurut. Intinya lah, aku itu gak popo tiruan, re. Tiruan bahan-bahan nih. Tapi jumlahnya ojo. Ojo. Karena pelak masak gendeng bumbu kan. Leko, iya kan. Ojo ditiru lah jumlah-jumlahnya. Lek menurut sama yang menurut kamu takaran nih pas gak popo tiruan tapi lah menurut buku kakean ojo ojo ditiru itu cuman itu gaya aku dewe kalau umurku karena mas juga suka bumbu sing leko yo tapi temenan rek kon iso ngerasa rasaan dulu gak boleh kan order ya so tenang order open PO ngono yo soalnya aku dewe kan masakanku mesti waduh Melted. Caramelized. Sekarang udah gak pernah dipakai ya guys ya. Caramelized. Karena dia itu crunchy ya. Abis itu made by order. Made by order fresh from the oven. Ya jadi kemasaanku seperti itu ya guysku. Made by order fresh from the oven. Ini kita kian. Ini tak pula. Iya ini jam. Iku gak kakean. Kan buka buka iklak titik ae ya sih. Gak kabeh. Enggak lek aku kabeh rek mesti. Kok tak buka iki kabeh. Oke. Okay. Yes, ayo. Eh, sambal itu kita tumis dulu ya. Kita ini kita lanjutkan untuk digodok biar tetap wangi. Wow. Enak iki masak digodok. Ambun nih. Sik jangan wajib. Ambun tok awis. Ambun tok. Yuk. Seguntum mawar merah yang ku berikan kepadaku di malam itu cuma kau ambil nasibku. Iku lagu itu nggak aku naik penisu. Pian kan, oh sih nyetel lagu ngono ngono. Ini gimana sih? Ini sampai baunya benar-benar pelangi. Lagu hilang. Nah, ini jalannya gini kita. Kita anu guys, ini sampai benar-benar empuk lah ini. Sampai benar-benar empuk, sampai benar-benar wah bayang no rempah itu esak mini lo, perlu gak? Iya. Daun-daun ini sak melundah, dia rasa nih. Iya betul. Ya opo gak wangi, ya opo gak enak mas aku. Iya. Karena nggak pelit bumbu ya guys ya. Oke okay, guysku. Mana aku nih yo? Margarin. Oh, as margarin. Itu ciri khasku. Kalau masak mesti. Mesti. Kenapa Mas kok dikit margarin? Gurih. Terus wangi. Enggak. Wangi banget. Ono wong takon kalau dikasih margarin enggak gendal lah, enggak ini. Mungkin pas dia orang-orang gendal pas waktu wis gak dimakan ya wis enggak. Tetap enak. Eh. Story? Heeh.
tetap segini. Terus pindahin dulu lah bobot. Si. 1 2 3. Dirasa bawang putih, bawang merah sudah agak kering. Langunya juga sudah hilang. Dikasih margarin. Oh iya, kemarin ada yang tanya, "Mas, kalau masakan dikasih margarin gak ngendal lho adem?" Enggak, Ire. Enggak pernah ngendal. Segini ya margarinnya, agak banyak. Memang agak banyak untuk margarinnya. Nah. Ini yang membuat gurih, lebih wangi, lebih enak. Margarin ini kalau dimasakan punya gandengan. Apa gandengannya itu? Bawang bombay kita masukin. Ini aku bilangnya tumis ya. Kalau kalian bilang capcay, bilang oseng-oseng, terserah kalian. Aku bilangnya tumis sayur. Ini sampai agak layu. Kok pakai ini ya? Iya. Ketokan kok? Iya oseng. Enggak salah nggak mas? Kalau kalian bilang capcay, Ini. Lho ini berarti proses gawe jangan ya sono. Wis, iki enak banget iki Mas Yun. Oh, tak kira kena sengen bumbu tok. Enggak. Dadi hanya proses iki ya bumbu iki dimasak sampai mateng dalen toples. Terus serbaguna. Oh, iso gawe popo. Iya, iso gawe popo. Popo kok kepingin gawe kulkas, kepingin gawe ndok. Heeh. Ndok dadar oh iki iso. Padahal cuma bawang, perambang, iya, bawang merah, bawang putih, margarin, bawang bombay. Bawang bombay. Tapi enggak suka goreng. Kayaknya ini sak sendok ya iso. Oh, iso kayak spare bumbu. Jadi ini adalah bumbu bumbu utama aja. Ya. Seperti itu. Dirasa bawang putih, bawang merah sudah agak kering. Terus mari kita lanjut apa? Ayo lanjut yuk. Ayo. Ayo. Si. Gini sambil lagi tak kira. 1 2 3 sudah mulai layu kan bawangnya, kita masukkan wortel. Wortel ini soalnya atos rek, jadi utamakan wortel. Memisahkan yo. Wortel kita masukkan, kita tumis bentar. Lah. Sudah mulai layu kan bawangnya, kita masukkan wortel. Oke, sampai. Udah sih, posting. Ayo betul. Eseng-eseng ya kene, ngomong eseng-eseng ya kan? Sesuka di kalian guys kalian ngomong apa, eseng-eseng wortel gimana capce gimana? Mau capce gitu ngomong capce awas say nah oke lanjut? Belum, ya rotok anu ya rotok, apa mbok sih? Ini dan kita geser. Ada tambahan guys, ini guys tambahan ini pentol. Oh iya, kamu barang ini ketinggalan ya? Apa? Lagi ya barang ini ketinggalan tadi, pentol. Kok emang mau? Apa? Piring putih ini terlalu ngambil sedikit sih. Iku, bukan mangkok tok. Ya piring putih juga, iku putih. Ibu, masa ini putih? Ya? Karena uangnya sendiri, terlalu profesionalis. Cuman, kalau suwek, war. Paling kok ngomong sing deloke gak war-war te. Tak iso menikmati prosesing lho. Iya, mangane iku. Mangane iku tak enek no. Mambune. Lek mambune jelas. Jami. Iki wis gawe sambel, Mas. Oh iya, tetep pakai jeruk limau iki.
Mas Pak guys bikin sambel pasti. Yes. Kyo bane. Mas. Oh. Udah selesai. Kalau untuk api ya, kalau untuk api enggak usah tak potong. Untuk api. Kok ya kan rempolnya enggak usah dipotong, Mas? Yo kalau rempolnya dipotong. Dipotong. Kalau api enggak usah. Iya karena nanti api ajur kok. Api kan gampang ajur. Gampang Mas ajur, Mas. Nah, api mana? Untuk apa? Rempelannya. Sabar, sabar. Senang. Kita udah diluru. Ojo mandi pedih. Soalnya ada di pangan dewe. Iya. Ojo mandi pedih. Ibu-ibu lah, di oma masak-masak ojo diketok cili-cili. Soalnya si mangan anak ini kudu musuh. Iya sih. Kau ambil sop kuning yo. Iya. Ya karena sering ini ambil kuning yo. Dalam salamnya. Ya, itu mang pak salam mang durona. Kalau nggak pakai masak, waduh. Ampela itu andalan ku ampela. Dan aku ampela aku juga amis mas. Aku andalan ku ampela tapi tidak dengan apinya. Oh, samain ampela kok. Seru nih sama api. Remuk dah. Remuk dah. Iki ini aku juga dari kuat ya, ambil angka kau. Apa itu ampela aku? Nek ampela gak apa-apa, nah hati ini ojo. Tetap masalah api. Si. Ini kita lihat aja nih. Nah. Wis kuaring nah wis yo. Wis kuaring kayak gini. Wis. Ya. Sini. Nah. Wis sampai kuaring yo bumbunya. Sip. Ada tadi iku tomat itu dhisik. Yo sak ngono. Nah, kurang ini kurang ngomong. Tunggu mau tetep enggak kalem. Wis yo. Terheran-heran. Sini. Wis sih. Oh. Wis sudah mulai kering ya, bawangnya wis kecoklatan, ketok kan warnanya. Dimasukkan air. Lu. Langsung ngaldu gini, ngaldu bawang. Kecoklatan, ketok kan warnanya. Dimasukkan air. Dirasa nontok ae enak gitu. Oh, iya kan lagi tumiskan nyemuk mas ya? Aduh, ini udah anu lah. Tapi aku ini ya. Dari sini? Ini udah hampir jadi guys untuk tumis. Tumisnya. Wis mari ini kita masak-masak utamanya. Jadi ya utama hasilnya jadi wong-wong. Cut kedua ini. Utama bahan-bahannya super. Kalau kamu lagi ini masih sing bintang tamu. Ini C O kita bumbuin ya, kaldu blok ada 3 habis itu merica. Aku seneng merica rek wong rek, seneng kayak pedes-pedesnya merica gitu. Terus garam. Habis garam dipakein micin. Habis micin, dibagiin gula. Kok bumbu masakan Nusantara itu ya sih kuah, basic ya. Nah, dilanjutkan dikasih saus tiram tapi jangan banyak-banyak ya. Bis. Kita ulet-ulet dulu. Kita masak. Sekalian dicemplungin untuk jamurnya. Jamurnya sudah dipotong. Enaknya mas, kayak mas. Lue. Eh, ulah bolo.
Podo bolongan ini, ini kebiasaan sarapannya jam siji bolong. Awak dia mau sarapan jam siji, dari wong ngomong ini, ikut awal mas gitu sarapan. Yuk kadang kini kapan? Uang tu lah, udah begini je kan nak uangnya. Enak tenan. Enggak sih. Awak dia pernah makan sudah ni jam berapa sekarang jam Surabaya? Jam telu dah semangat. Kata jam telu. Ni ayam geprek, urat. Sumpah. Guyon ya rek, buang mana? Wah, ini jok baperan rek. Ini baper ini semua unfollow. Iya mas. Coba sih. Ini pedes mericoy. Aku suka. Aku tuh mesti lihat tuku urang bupones pun, misal tuku apa? Pangsi. Mesti aku jok mericoy ditambah. Karena aku suka, suka ambil rasanya merico, ambil pedesnya merico, cedepin merica gue yuk melzi. Ayo lanjut deh. Oke okay. Lanjut sini. Tambahkan bumbu berikutnya, ada sosis dan bakso. Lu ayo sakmi ini aja lek banyu titik yo asap bolong dijamin kira yo rasane beh seger gurih lo alah yo jos gandos ta sayurnya meriah sosisnya meriah pentol juga meriah kok wong kate duwe hajatan kok wong kate selamatan iku lho aku lek masak rek lho kalian mampir kok rek jantap parto ya, sosis dan bakso lo ayo sakmi ini aja nah, telur boyo ini masuk deh ampel lama sih iya gak mau kita ya. kita selesaikan bentar lagi dulu khusus pepe itu dimakan di opo pepe ada pentol ada sosis ada nah, sayur ya sayur aku dikaduk sampai sego enak kamu gak pingin aja kamu di dalam sendok monggo wis cukup pakai bumbu aduh banyak sana aduh kurang siji apa bawang goreng oh iya mas wis ono gak bawang goreng dek mau harta ya wis kita nunggu tanek dulu guys tas ayo kita bikin bumbu halus oh bumbu halus buat yang apa iya ya lagi dibulek mas iya gak di ini mau kak kenapa kaya sovel nih kira ais dong dari sini merica belum jadi ini gak ais dong ais dong cie iya apa ini terus kerja nah cie cie selanjutnya kita bikin bumbu halus untuk ati ampela puyuh kecap ada merica merica sih bunder-bunder ini pakai miri 4 ada jahe terus bawang merah dan bawang putih disesuaikan dengan jumlah kondisinya terus bawang-bawangan ini ambil jahe ambil merica sih dihaluskan dan miri lagi enggak? Jemburnya mana? Ini selainnya ayo si satu ini aku gerak ini satu dua tiga bumbu yang sudah dihaluskan ditumis merica jahe kemiri bawang merah bawang putih ambilnya enak banget seperti biasa agak sampai panek ya enak ini proses pemasakan ampela ati woi telur boyu ya guys ya fly tapi fly anu tadi enggak mas kilo putih mas sampai nanti wis mari kabeh satu sok tuh eh sudah ready lagi
Ready ta? Watos ta? Sama nasi buka ada tak ingin masuk pun biar kau dingus. Ayo, rasa kau. Ini, yo bedo mas. Ya boh, mesti sip ya. Tak tahu tak sip. Yo bedo. Yo, ini jenenge endulitnya Kurniawati. Jadi guys, ini yang kok kalah mas bukan ini. Lagi garing. Yo, gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, lanjut deh. Yo. Hari ini gak apa-apa, nanti dikasih akhir. Oke. Mantap. Lanjut deh ini. Yo, belum. Yuk. Masih oke, dapat nol dulu. Berapa, berapa ini? Ayo, wis di masukkan daun bawang, cabai besar sama cabai hijau, ditumis dulu. Kok ini ya, langsung mari ya, bolok warna itu loh. Ditumis agak setengah layu. Soalnya gak mau apa gitu. Enggak kena banyu wis tak golek iki. Kita masak kumisnya dulu ya guys. Gua ada bawang putih, bawang merah yang sudah dicoper kasar. Nah. Sudah dicoper kasar. Ditumis sampai wangi. Baunya ya. Harum sekali. Harum sekali. Seperti apa? Kita lihat diukur dulu kurang apa enggak airnya. Ternyata airnya kurang. Kita masak sampai panas. Sekaligus langsung kita masukkan kecap manis. Ini ending dari segala ending karena kita udah lapar ya guys ya. Iya kita diterus-terusnya kita. Ah, ya aman. Seneng nggak sama ini? Seneng mas. Iki? Seneng. Seneng aman? Men. Pasti sih bro. Atau nggak sih bro? Kecapi sumbing. Gak kemanisan mas? Gak tahu. Kecapi sumbing. Nanti tak pukul itu. Meriah pol. Apa deh? Meriah pol. Tadi mah ya guys sambil. Kita nunggu masak ya guys ya. Kita mateng maksudnya, mateng. Iki wis mateng asli ya, yang pelai iki wis mateng. Iya, cuman bumbune kan sing kurang anu. Kurang asat. Wis kita nunggu matangnya. Dan ini finishing guys. Iki wis dadi kabeh. Ini ada masika kalau diarang ini capcay yo. Ya. Ini tumis. Terus iki sambelnya mah gak kesutra yo. Soalnya durasinya sak jam lebih. Kalian bisa lihat wis mek cuman sambel tok sih gak tak spill yo di story Mas Dika tapi ono. Terus ini ampela ati, telur puyuh, bumbu kecap dan ini pudingnya. Wah, manis banget. Mak iki. Yois, mari fly. Dek-dek ini wah, mantap. Mau duran dulu sama Mas Dika. Terus makan. Ti diapa no mas? Finishing. Oh kata dipangan sih ditoto di food. Tasolat. Fresh. Ini mukanya sudah fresh. Karena sudah menyembah Gusti Allah. Iya kan ya lah. Iya. Dan nasi lari ditoto di api. Oh iya tadi ya. Jelo. Oke, let's cook. Sekarang waktunya gerung. Aku sih link let's cook tak bisaan. Ayo mas, luwe mas. Duh, suwe ini. Kurung sarapan lho iki. Iya durung. Sampai jam piro? Sampai jam duh. Sampai jam piro sih iki?
11.43 lo jam rolas lo. Si puding cheese. Ya, puding cheese. Puding keju. Puding cheese roti. Puding roti keju. Ya. Si ciro lu action. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki wae mak emre. Ket mang masak kok iki rasane sampe waduh. Ngelek idu bolo. Delok penampakane iki lho, mantap sekali. Jangan lupa ditambahin dengan tumisnya. Tumisnya ya, segini banyaknya. Meriah sekali. Dan pastinya yang enggak ketinggalan adalah sambelnya. Sudah dibersihin jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo we. Masya Allah. Tanganku iki lho. Tanganku iki cek pintere. Tanganku cek pintere. Ambalannya empuk sempurna, enggak amis. Sayurnya matangnya pas. Ada pentol, ada sosis, istimewa. Rasanya amazing. Konten hari ini selesai. Aku mau makan dulu ya guys ya. Konten hari ini. Enggak tak apa di episode di anu di gigi apa? Enggak apa. Udinge, enggak lagi tak makan sih. Oke, aku mau makan dulu ya guys ya. Laper rek, mulai manggurung mangan lu. Lu iki lho rek, lawu kutok rek yo. Sepurani Mas yo, lawu ini tak ageni Mas. Karena ini wah favorit guys, ampela atim ndok puyu. Ya apa rasane, Pak? Selalu apa? Mesti sip, gak tau gak sip. Wah enak mas. Srek tak mangan aku rek. Selamat menikmati konten 1 jam ya. Ya selamat menikmati konten 1 jam iki wis. Deloken iki mulai proses awal mas Dika gawe iki apa? Ampela. Terus sampe iki wis ono kabeh. Oke guys, untuk kontennya sampai sini dulu. Lek masakane mas Dika dari rasanya semuanya 9.5/10. Enak kabeh dari jangan nih, terus ambil rempeluk ati telur puyuh ini, wah mantap banget. Kamu udah makan? Udah? Belum. Udah? Entah, saya belum. Segue gak ono. Oh, segue gak ono. Maiki sih, teh diadan nih mas Angga. Ono, aja diadan sih. Otak dulu kita yang punya. Otak dulu kita yang punya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari aku gak ketinggalan. See you next time di video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.